Hello everyone, welcome back to my channel Yudhisthira Education. Today I'm going to talk about simple present tense. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang simple present tense. Saya yakin materi ini sudah sering sekali muncul di SMP ataupun di SMA pun ini diajarkan lagi ataupun di university. Materi ini selalu ada. Simple present tense itu adalah tenses nomor 1. What is the meaning of simple present tense? Apa yang dimaksud dengan simple present tense? Simple present tense itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi pada saat ini atau merupakan kebiasaan sehari-hari. Sehingga garis besarnya adalah simple present tense ini suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi saat ini atau merupakan kebiasaan sehari-hari. Kalau kebiasaan sehari-hari itu yang menggunakan frekuensi ya, yaitu selalu. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya selalu makan setiap pagi. Nah, itu kan sebuah kebiasaan. The formula of simple present tense. Rumus dari simple present tense ini adalah sebuah bagan untuk membantu kalian untuk memahami nominal simple present tense. Karena there are two type of simple present tense. Ada dua jenis simple present tense. Yang pertama nominal dan yang kedua adalah verbal. Nominal ini kalimat yang tanpa kata kerja. Kalau verbal itu kalimat yang ada kata kerjanya. Sehingga sekarang kita fokus dulu kepada nominal simple present tense, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Yang pertama subject. You should know about the subject in English. Ada I, you, they, we, she, he, it. Ini adalah subject. Kalian harus hafal semuanya ya, jangan sampai tidak hafal. Karena materi ini kan atau subjek dalam bahasa Inggris itu kelas dasar pun ya harusnya sudah hafal dari elementary school, itu harus sudah menguasai. I, you, they, we, she, he, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia, perempuan, he, dia, laki-laki, it, dia, untuk benda. Kemudian setelah subjek akan bertemu dengan to be. Untuk menentukan to be ini tergantung dari subjeknya. Ketika subjek I, maka harus diikuti dengan am. Ketika subjeknya you, they, we, atau orang yang lebih dari satu jumlahnya, maka to be-nya akan bertemu dengan are. Contoh, you are, they are, we are, Alex and John are. Karena subjeknya lebih dari satu benda ya. Sehingga to be-nya menggunakan are. Kemudian subjek she, he, it itu harus bertemu is. Karena she, he, it itu jumlahnya hanya satu, sehingga ketika subjek yang jumlahnya hanya satu benda atau satu orang, maka to be-nya is. Saya ulangi lagi, I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Ini sudah paten, tidak boleh dipolak-balik. Harus sesuai dengan urutannya. Kemudian setelah subjek diikuti to be, kemudian setelah to be ini harus diikuti non-verb. Non-verb itu bukan kata kerja. Di sini bisa diisi dengan adjective, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb of place, keterangan tempat. Untuk arti dari to be ini sendiri, ini tergantung dari kalimat setelahnya atau kalimat berikutnya. Itu yang sangat mempengaruhi arti dari to be itu sendiri. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. The formula of simple present tense. Ini adalah rumus untuk nominal simple present tense. Yang pertama untuk positive, subjek nanti bertemu dengan to be, nanti bertemu dengan non-verb. Kemudian untuk negative, subjek bertemu to be, kemudian ditambahin not, kemudian ditambahin dengan non-verb. Kemudian untuk interrogative, kalimat tanya ini, kata depan, kata yang paling depan adalah to be. To be ini artinya apakah ketika ditaruh di paling depan seperti ini. To be bertemu dengan subjek, kemudian diikuti dengan non-verb. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Itu rumus yang you should master because that's so important to you to master this formula. Ini sangat penting untuk kalian kuasai dan pahami untuk bisa membuat kalimat dengan baik. This is an example of positive using adjective. Ini adalah contoh kalimat menggunakan adjective dalam kalimat positif. Yang pertama, you are so pretty. You subject are ini to be. So, begitu pretty ini adalah kalimat atau kata sifat ya, pretty, cantik. You are so pretty, kamu begitu cantik.
If to be meet the adjective, to be don't have meaning. Jika to be ini bertemu dengan adjective atau kata sifat, maka to be ini tidak memiliki arti. Atau bisa juga diartikan adalah. Adalah ya, tetapi ketika artinya adalah to be itu, maka setelah to be diikuti kata sifat, tetapi harus ada kata bendanya. Contoh yang bawah ini, he is a clever student. He is, dia adalah a clever student, seorang siswa yang pintar. Nah, ketika studentnya ini saya hilangkan, she is a clever, dia pintar. Tidak ada e-nya, maaf. She is clever, dia pintar. Sehingga is ini, to be ini tidak ada artinya. She is clever, dia pintar. Tetapi setelah clever, saya letakkan kata benda. Student itu kata benda ya. Clever student, siswa yang pintar. Maka is-nya itu artinya adalah he is a clever student. Dia adalah siswa yang pintar. She is a beautiful girl. Dia adalah gadis yang cantik. Jika a dan girl-nya saya hilangkan menjadi she is beautiful, maka is-nya tidak ada artinya. She is beautiful artinya dia cantik. They are keen boys. They are keen boys. Mereka adalah pria yang baik. Kalau they are kind, mereka baik. We are diligent students. Kami adalah siswa yang rajin. Ketika studentnya saya hilangkan menjadi we are diligent. We are diligent, tidak ada student. Maka artinya we are diligent. Kami rajin. Are-nya tidak diartikan karena langsung bertemu dengan kata sifat. Cat is a cute animal. Kucing adalah sebuah binatang yang imut. Ketika kata animal ini saya hilangkan, maka is-nya tidak ada artinya. Contoh, cat is cute. Kucing imut. Ini contoh untuk mengartikan is ya ketika bertemu dengan kata sifat. This is the example using noun in a positive sentence. Ini adalah contoh kalimat menggunakan kata benda ya dalam kalimat positif. For example, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. If to be meets the noun, to be have meaning adalah. Ketika to be ini bertemu dengan kata benda, maka to be-nya artinya adalah. Di sini to be-nya is ya. She is a teacher. Dia adalah a seorang teacher, guru. Dia adalah seorang guru. For example, contoh lagi, you are my friend. Kamu adalah my friend, temanku. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. They are students. Mereka adalah siswa. Alex is a doctor. Alex adalah seorang dokter. Saya ulangi lagi, ketika ada subjek bertemu to be, kemudian to be-nya bertemu dengan kata benda, maka to be-nya artinya adalah. Next, this is an example using adverb of place in the positive sentence. Ini adalah contoh kalimat positif menggunakan kata keterangan tempat. For example, they are at London. Mereka berada di London. If to be meet the adverb of place, to be have meaning berada. Ketika to be ini diikuti dengan keterangan tempat, maka to be ini artinya berada. Saya ulangi lagi, they are ini adalah to be at London. London itu adalah keterangan tempat, sehingga are-nya artinya berada. They are at London. Mereka berada di London. For example, in the above, they are at class. Mereka berada di kelas. She is at Kebumen with Alex. Dia berada di Kebumen dengan Alex. Saya ulangi lagi, ketika subjek bertemu dengan to be, to be-nya diikuti dengan adverb of place, keterangan tempat, maka to be artinya berada. This is example of the sentence. Ini adalah contoh beberapa yang saya sajikan. Nanti ada perubahan positif menjadi negatif menjadi kalimat interrogative atau tanya. Yang pertama, he is a clever student. He is. Is ini diikuti dengan clever. Clever itu adalah kata sifat yang artinya pintar. Clever student, siswa yang pintar. Kalau clever diikuti dengan kata benda, maka to be-nya di depan is itu adalah, artinya adalah. He is a clever student. Dia adalah siswa yang pintar.
Ketika to be diikuti not, is not yang bawahnya, artinya tidak. He is not, dia tidak. He is not a clever student, dia adalah siswa yang tidak pintar. Is he a clever student? Ketika to be berada di depan seperti ini, is di depan, maka artinya apakah? Kemudian dan second sample, contoh yang kedua, kalimat positifnya you are a nurse. Are adalah to be diikuti dengan kata benda, nurse, perawat. Nama pekerjaan seseorang itu dalam bahasa Inggris itu namanya kata benda. You are a nurse, kamu adalah seorang perawat. Ingat ketika to be bertemu kata benda, maka to be-nya artinya adalah. You are a nurse, kamu adalah seorang perawat. Ketika to be bertemu not, maka tidak atau bukan. You are not a nurse, kamu bukan seorang perawat. Are you a nurse? Apakah kamu seorang perawat? The third sample, contoh yang ketiga, they are at Jakarta. Mereka berada di Jakarta. Saya ulangi lagi, ketika ada to be bertemu dengan keterangan tempat, di sini Jakarta itu adalah sebuah tempat, maka to be are ini artinya berada. They are at Jakarta, mereka berada di Jakarta. They are not, not itu bisa diartikan tidak. They are not at Jakarta, mereka tidak berada di Jakarta. Are they at Jakarta? Apakah mereka berada di Jakarta? Nah, ini adalah beberapa kalimat yang bisa kalian pelajari dan bisa untuk panduan kalian membuat sebuah kalimat. This is the positive sentence. Ini adalah sebuah tes kecil ya untuk kalian. What is the meaning of to be according to the sentence below? Apa arti dari to be? Sesuai dengan kalimat yang ada di bawah ya, yang saya kasih warna merah. You are lazy student. Kamu bla 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 lazy student. Siswa yang malas. Ketika to be bertemu kata sifat, maka are artinya adalah. Tapi kalau adalah, to be harus bertemu dengan kata sifat dan harus diikuti dengan kata benda. Berarti ini are ini adalah. You are lazy student. Kamu adalah siswa yang lazy. Lazy itu malas. Number two, he is a police. Is adalah to be bertemu dengan police. Police itu kata benda. He is a police. Berarti ketika bertemu kata benda, to be artinya adalah. He is a police. Dia adalah seorang polisi. They are at Sydney. Ketika to be diikuti keterangan tempat, maka are itu artinya berada. They are at Sydney. Mereka berada di Sydney. John is smart boy. John adalah pria yang smart, cerdas. Alex and John are student. Student itu adalah kata benda. Sehingga are ini artinya adalah. Alex dan John adalah siswa. She is at class. She is at class. Dia is. Kemudian ikuti class. Class itu kata keterangan tempat. Maka to be-nya artinya adalah. Artinya berada. She is at class. She is ini to be diikuti dengan at class, keterangan tempat. Sehingga to be-nya artinya berada. She is at class. Dia berada di kelas. The formula of the simple present tense using verbal. Ini adalah formula, rumus simple present tense menggunakan kata kerja. Yang pertama subjek seperti yang tadi, I, Dewi, she, it. Ini harus benar-benar you master it, kamu kuasai. Kemudian setelah subjek itu diikuti dengan verb one, kata kerja pertama. Tetapi nanti kata kerja pertama ada juga yang diimbui di belakangnya e atau es. Ketika subjeknya Ayu Dewi, maka kata kerjanya tidak ada imbuan sama sekali. Contoh seperti I dance, you make, they cook, we speak, we take, we put, tidak ada imbuan s di belakangnya. Tetapi ketika subjeknya menggunakan she, he, it atau orang yang jumlahnya hanya satu, maka kata kerja satunya diimbui dengan kata s atau es. Ketika ada kata kerja yang akhirnya e, maka hanya ditambahkan s saja. Seperti contoh, she dance, ada imbuan s. He cooks, he speaks, she texts, he puts. Nah, semuanya ada imbuan
S di belakang. Ketika subjeknya adalah antara syihid atau jumlah orangnya hanya satu, itu harus kalian kuasai. This is a formula of the simple present tense. Ya, ini rumus dari simple present tense menggunakan verbal, menggunakan verb one, menggunakan kata kerja pertama antara positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Untuk positif, nanti rumusnya adalah pertama subjek, nanti bertemu kata kerja pertama, atau ada juga yang diikut S atau ES belakangnya, kemudian diikuti keterangan. Keterangannya ini bebas, mau dimasuki dengan apa, sesuai dengan kalimat yang akan kita buat. Kemudian untuk kalimat negatif, subjek bertemu dengan don't atau doesn't. Don't dan doesn't ini artinya tidak, ya, dan bertemu dengan kata kerja pertama, kemudian diikuti keterangan. Untuk rumus kalimat tanya atau interrogative, do atau does ini di depan, ini artinya apakah, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja pertama, kemudian keterangan, dan diakhiri dengan tanda tanya. Sebagai keterangan di bawahnya adalah sentence, kalimat positif ini ketika subjeknya are you Dewi, maka menggunakan verb one, menggunakan kata kerja pertama tanpa imbuhan apapun. Tetapi kalau subjeknya she it, menggunakan verb one, kata kerja pertama yang ada imbuhan s atau es di belakang kata kerja itu. Kemudian ketika the sentence negative, menggunakan kalimat negatif, maka diikuti dengan don't, ya. Ketika subjeknya are you Dewi, maka menggunakan don't. Ketika subjeknya she, maka menggunakan doesn't. Ini don't dan doesn't artinya sama, ya, yaitu tidak, tergantung dari subjeknya. Kemudian how to make the interrogative, bagaimana cara untuk membuat kalimat tanya. Untuk kalimat tanya ini sendiri, ketika subjeknya are you Dewi, maka kata yang paling depan adalah do, artinya apakah. Subjeknya she, maka kata yang paling depan itu does, apakah artinya. For example, sebagai contoh, saya contohkan terlebih dahulu untuk subjek yang are you Dewi, ya. Ya, are you Dewi, saya contohkan there are three sentence, ada tiga kalimat. Yang pertama kalimat positif, you make a kite, kamu membuat sebuah layang-layang. Make ini tidak ada imbuhan S-nya karena subjeknya antara are you Dewi. Kemudian you don't make kite, di sini menggunakan kata don't. You don't make kite, kamu tidak membuat layang-layang. Do you make kite, apakah kamu membuat layang-layang. Kalian harus menyimak, yaitu kata kerjanya. Kata kerjanya tidak ada imbuhan apapun di sini, tidak ada imbuhan s atau es di belakang make, karena memang ketika subjek are you Dewi, kata kerjanya kata kerja pertama, ya, tanpa imbuhan apapun. Kemudian untuk kalimat negatifnya menggunakan don't, kalimat tanya menggunakan do di depan. They take a pen, mereka mengambil sebuah pulpen. Take, tidak ada s-nya. They don't take a pen, mereka tidak mengambil sebuah pulpen. Do they take a pen, apakah mereka mengambil sebuah pulpen. We buy two cats, kita membeli dua kucing. We don't buy two cats, kita tidak membeli dua kucing. Do you buy two cats, apakah kamu membeli dua kucing. Saya ulangi lagi, ketika subjeknya are you Dewi, maka kata kerjanya tidak ada imbuhan apapun. Untuk negatif menggunakan don't, untuk tanya kata yang paling depan menggunakan do, yang artinya apakah. This is a sample for subject syihid. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan subject syihid atau jumlah orang yang subjeknya hanya satu. Contoh yang pertama, she makes a kite, dia membuat sebuah layang-layang. Kenapa di sini menggunakan s, karena subjeknya orang yang jumlahnya satu, ya. She makes a kite, dia membuat sebuah layang-layang. She doesn't make kite, dia tidak. Nah, kalau doesn't untuk kalimat negatif ini, jika subjeknya she it, ya, antara she atau he atau it, ya, maka diikuti dengan doesn't. Doesn't itu artinya tidak. She doesn't make kite, dia tidak membuat layang-layang. Tetapi kalian harus perhatikan bahwa di negatif ini kalimat atau kata kerjanya itu S-nya hilang, kembali ke kata kerja pertama tanpa imbuhan apapun. Nah, sehingga garis besarnya adalah ketika subjeknya antara she atau he atau it, yang menggunakan imbuhan S, kata kerjanya itu hanya di kalimat positif saja.
Ketika dirubah ke dalam kalimat negatif dan tanya, maka S-nya itu otomatis hilang dan akan menggunakan kata kerja pertama tanpa imbuhan saja. Saya ulangi lagi yang negatif. She doesn't make kite. Dia tidak membuat layang-layang. Perhatikan make, tidak ada S-nya. Kalimat tanya, does she make a kite? Apakah dia membuat sebuah layang-layang? Kalian juga perhatikan make-nya, tidak ada S. This does di sini ya, does di sini artinya apakah. Kemudian contoh yang kedua, he takes a pen. Dia mengambil sebuah pulpen. Karena subjeknya antara she, he, it, maka kata kerjanya ditambahkan S. He takes a pen. Tapi untuk kalimat negatif dan tanya, kata kerjanya S-nya hilang dan kembali ke kata kerja pertama tanpa imbuhan apapun. Sebagai contoh kalimat negatif, he doesn't take a pen. Dia tidak take a pen, mengambil sebuah pulpen. Does he take a pen? Apakah dia take a pen, mengambil sebuah pulpen? The third example, contoh ketiga, she buys two cats. Perhatikan kata kerjanya, ada S-nya, buys. Karena subjeknya antara she, he, it, atau orang ketiga, atau jumlah bendanya satu ya, kalau subjeknya ini. She buys two cats. Dia membeli dua kucing. Untuk negatif dan tanya, kata kerja kembali ke kata kerja pertama tanpa imbuhan apapun. Contoh untuk negatif, she doesn't buy two cats. Dia tidak membeli dua kucing. Does she buy two cats? Apakah dia membeli dua kucing? Nah, ini contoh yang you should master to make this sentence. Kalian harus menguasai untuk bisa membuat kalimat seperti ini. Take a test. Ini adalah sebuah tes untuk kalian isi. Coba. You bla 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 cook rice. Nah, ini cook-nya menurut kalian diisi dengan cook saja atau ada imbuhan S di belakangnya? 1, 2, 3. You cook rice. Karena di sini subjeknya I, you, they, we itu ketika bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya tidak ada imbuhan apapun. Tinggal tidak ada imbuhan S atau ES. Sehingga ini seperti ini saja sudah jadi kalimat. You cook rice. Sudah betul ya. Kemudian untuk negatif, you don't atau you doesn't. 3, 2, 1. What is your answer? Apa jawaban kalian? Yes. I, you, they, we harus bertemu don't. Berarti di sini ada you. You don't cook rice. Kamu tidak masak nasi. Kemudian ketika negatifnya pakai don't, otomatis kalimat tanya pakai do. Do you cook rice? Apakah kamu masak nasi? Ingat ketika subjeknya I, you, they, we di antara itu, maka kata kerjanya tidak ada imbuhan S sama sekali. Untuk kalimat negatif menggunakan don't, untuk kalimat tanya di depan sendiri itu pakai do. Itu rumus yang sudah paten. Kemudian yang bawah, ketika subjeknya antara she, he, it, di sini ada he yang saya contohkan, bertemu dengan kata kerja sell. Nah, kira-kira sell-nya ini sudah benar atau ada imbuhan S-nya? Saya hitung mundur, 3, 2, 1. What is your answer? Apa jawaban kalian? He sells. Ada S-nya. Karena he itu jumlah orangnya satu. He sells a sheep. Dia menjual sebuah domba. Ketika dirubah ke dalam, if you change into negative sentence, jika you merubah ke dalam kalimat negatif, maka ini dipakai don't atau doesn't. He don't atau he doesn't sell a sheep. 3, 2, 1. What's your answer? Doesn't, right? Ketika subjeknya hanya jumlah bendanya hanya satu, jumlah orangnya satu, maka negatifnya menggunakan doesn't. He doesn't sell a sheep. Dia tidak menjual sebuah domba, seekor domba ya. Dia tidak menjual seekor domba. My question, apakah sell yang negatif ini ditambahi S belakangnya atau seperti ini? Jawabannya adalah seperti ini. Karena kita harus ingat bahwa ketika subjek she, he, it, ya, she, it, subjek she, it ini diikuti
kata kerja, maka ketika ada kata kerjanya itu hanya diimbui S belakangnya, ketika kata kerjanya ini diimbui S di belakangnya atau ES di belakang kata kerja itu berlaku hanya untuk positive sentence, hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Tetapi ketika kalimat itu change into negative or interrogative, ketika kalimat itu diubah dalam negatif ataupun kalimat tanya, maka kata kerjanya itu S-nya hilang ya, kembali ke kata kerja pertama yang tanpa imbuhan apapun. Contoh negatifnya, he doesn't sell a sheep. Doesn't ya, menggunakan doesn't, dia tidak menjual seekor domba. Kemudian untuk interrogatifnya kalimat tanya, karena negatifnya pakai doesn't, otomatis kalimat tanyanya ini pakai does. Does he sell a sheep? Apakah dia menjual seekor domba? Does he sell a sheep? Apakah dia menjual seekor domba? The rest of the test ini ya, yang tadi jawaban yang tepat seperti ini. You cook rice, you don't cook rice, do you cook rice? Yang kalian perhatikan adalah yang saya kasih warna merah gitu ya. Kemudian yang bawah, he sells a sheep. Perhatikan sells ada S-nya. Kemudian untuk negatifnya, he doesn't sell, sell-nya tidak ada S-nya. Kemudian untuk kalimat tanya, does he sell, sell-nya juga tidak ada S-nya. Okay, thank you for your nice attention. This is the short explanation about the simple present. And I hope this short explanation can help you to always improve your English skill, especially to master simple present. And let's try to make a sentence using this formula. Thank you so much. See you next time. Bye.